sentiasa lantang bersuara apabila sesuatu terjadi di dalam industri. Ini dia penerbit terkenal Erma Fatimah. Baru-baru ini beliau ada mengeluarkan kenyataan di media sosial mengenai individu yang terlibat di dalam video adegan melampau tidak sepatutnya dilabel sebagai pelakon. Apa cerita ni? Jom kita dengar sendiri dari Erma Fatimah. Yang menyebabkan saya teruja untuk membuat statement apabila headline-nya menulis pelakon dan undercut. Mungkin yang dimaksudkan mereka itu adalah aksi-aksi mereka yang berada di dalam video tersebut dipanggil pelakon. Tetapi mungkin saya menerima pelakon itu sebagai satu title yang dipegang oleh artis-artis kita. Mula-mula memang saya merasa macam, pelakon mana pula yang terlibat ni? Tetapi setelah itu saya merasakan macam, tak bolehlah kau panggil dia pelakon. Orang boleh salah tafsir. Kalau saya boleh salah tafsir, apatah lagi penduduk-penduduk kat dalam Malaysia ni, itu yang tak best. Tak manislah bila digelar sebagai pelakon. Saya minta maaflah kalau andainya kata-kata saya itu mengguris hati mereka-mereka yang terlibat tu. Zaman sekarang ni, salah ke tak salah ke, Kak Stine nak minta maaf, kenapa? Saya nak minta maaf andainya kata-kata saya itu mengguris hatinya. Tetapi saya tetap dengan statement saya mengatakan tidak sepatutnya title itu diberikan kepada mereka. Seperti meludah ke langit apabila statement yang akak keluarkan dibidah semula oleh netizen yang mengatakan akak sendiri pernah menerbitkan satu drama yang berunsurkan aksi yang melampau. Takkanlah tak boleh nak tegur kalau benda salah. Janganlah kerana saya tegur benda salah nak cari balik salah saya yang tak berapa nak salah sangat pun. Bukanlah kita kata aksi tu tak salah. Takkanlah benda yang tak betul kita nak reda aja. Apatah lagi benda tu melibatkan industri saya. Macam apabila saya ditegur dalam saya punya drama tersebut, kita tidak melenting pun. Apa yang ditegur tu kita anggap betul dan memang selayaknya ditegur. Malahan saya pun tidak bersetuju dengan aksi itu. Bercakap mengenai drama tersebut, kita nak tahu jugalah macam mana hubungan akak bersama dengan pelakon tersebut. Adakah sudah berdamai ataupun sebaliknya? Tidak ada berlaku pergaduhan antara saya dan dia pun. Saya masih sayang dia sebagai seorang pelakon yang berbakat. Sebelum ni pun memang saya tidak begitu rapat dengan dia. Kita hanya bekerjasama dalam satu production. Itu saja. Sehingga hari ini saya merasakan tidak ada istilah pergaduhan antara saya dan dia. Agak serik ke nak ambil beliau sebagai pelakon akak lagi lepas ni? Bagi saya, bakat itu lebih besar daripada kesilapan yang kecil itu. Kalau ada watak yang bersesuaian, apa salahnya? Tinggal dia nak atau tidak aja. Kan? Untuk bekerja memang saya buka pintu seluas-luasnya pada pelakon-pelakon yang berbakat. Saya tertanya-tanya, selepas insiden tu ada tak beliau datang kepada akak untuk bertanya khabar? Saya rasa dia sudah meluahkan semua yang apa yang dia rasa dan apa yang dia ingin katakan di dalam statement-statement yang diberikan kepada press, dan saya menerima statement itu sebagai apa yang ingin dikatakan kepada saya juga. Tak ada menyimpan rasa sakit hati ataupun rasa dendam ke dengan statement yang diberikan? Tak ada gunanya pun saya nak berdendam dengan satu kesilapan yang saya rasa Masya Allah tak berbaloi lah untuk saya berdendam dengan dia. Mungkin kalau saya jumpa dia, tak ada sebab untuk saya nak palingkan muka saya ke atau apa ke. No, saya hargai lakonannya, saya hargai kewujudan dia dalam industri ni. Tidak ada permusuhan antara kami.